dan profesor bilang, Billy, kamu mau operasi atau tidak? Kalau mau operasi langsung aku tangani, kalau memang enggak pun ya enggak masalah. Katanya, karena Billy juga gue pernah ditangani sama profesor yang ada di rumah sakit yang memang gue pernah kesana. Waktu itu gue pernah kecepit, kecepit pinggang kayak kongkong gitu ya. Gue ditangani sama beliau dan dia memang profesor, dia bagus banget. Kemudian pas ketika gue cedera lagi lutut, gue minta petunjuk sama profesor dan akhirnya dikasih tahu, dicek MRI, kemudian ada kerobekan dari otot dan ada yang putus. Dan profesor bilang, Billy, kamu mau operasi atau tidak? Kalau mau operasi langsung aku tangani, kalau memang enggak pun ya enggak masalah. Katanya, karena Billy juga bukan atlet. Kalau Billy atlet ya mau enggak mau harus operasi, karena kan Billy harus main lagi gitu. Tapi kira-kira bisa enggak Prof untuk sembuh? Insya Allah kalau misalkan terapi-terapi, kalau kemungkinan sembuh sih insya Allah bisa pelan-pelan, tapi prosesnya lama, seperti itu aja sih. Kan kayak operasinya tuh kan operasi udah, tapi operasi kelas gitu. Kalau untuk profesor sebenarnya tergantung dari Billy. Kalau Billy mau operasi langsung ditindak lanjutin. Tapi kalau misalkan memang enggak, ya udah terapi-terapi aja sih. Kenapa? Nggak tahu. Kalau misalkan memang mengganggu dan memang rasa sakit nggak sembuh-sembuh, mau nggak mau gue harus tindakan gitu sih. Makasih teman-teman. Main bola nggak seperti apa? Kalau untuk balik lagi main bola sebenarnya bisa sih, tapi harus better tuh sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Karena memang 6 bulan tuh cukup lama kalau untuk lutut ya. Dan memang ini gue masih linu. Kalau untuk jalan normal sebenarnya, untuk normal sih sebenarnya udah hampir ya 1 sampai 10 tuh udah hampir 8. Dan kalau gue rasa masih ada linu dalam, karena kan memang bisa dibilang tuh ototnya tuh agak sedikit putus gitu loh. Enggak, sekarang tuh yang gue rasa enggak seperti kaki yang sebelah kiri ini, kan kayak jalan tuh kayak masih enak banget. Kalau sebelah kanan tuh yang kena kayak masih ada linu-linunya gitu loh. Tapi untuk jalan biasa aja. Kalau awal-awal gue nekuk sedikit aja sakitnya luar biasa. Kan ini udah hampir jalan 2 bulan gitu. Kalau untuk apa? Udah ada proses medisnya gimana? Oh, untuk terapi-terapi udah pasti seminggu 2 kali. Udah pasti terapi, terus juga awal-awal minum obat nyeri, karena kan memang nyeri banget, sakit banget. Ini first time, baru pertama kali selama 20 tahun kurang lebih gue main olahraga sepak bola, dan ini first time baru pertama kali gue kena gitu. Kabarnya kemarin tuh udah belum sih, gue belum maksudnya mentril gitu. Enggak, kan baru kena.